biasanya untuk brake, ya, untuk brake itu pengecekannya cukup gini, injak dua kali. Satu, bentar, yang isi dulu, injak dua kali. Satu, dua. Nah, kalau kedua ngisi itu masih normal. Itu suara ngisinya ya? Iya, ada. Tapi kalau satu kali injak, dia langsung ngedrop. Nah, itu injak full, Pak. Dia kan nggak ngedrop tuh. Berarti masih aman. Tapi kalau satu injak langsung ngedrop jauh, ya, berarti ada permasalahan. Di sini. Nah, terus di sini, ini untuk engine stop. Ya. Kalau tekan ke atas, engine stop natif. Kalau kita matiin, dia akan otomatis itu. Kan otomatis itu. Kalau mau ngencol, kalau mau ngencol cukup di on kan. Nah, terus kita jalan lagi. Yang latihan on ini AKM juga. AKM, sport AKM. Itu muncul karena habis mati kata. Terus di sini ini untuk pemanas kursi ya. Ini. Terus ini kan suspensi naik, Pak. Jadi naikinya itu ini ditekan ke atas terus ini tekan ke atas. Kalau mau turun tekan ke atas, tekan slide ke atas terus tekan ke bawah. Aman ya? Aman. Turun aman. Aman, Pak, kiri. Os. Siap. Os. Nanti dia ngegas sendiri. Nah, nanti di keypad di sini ada untuk engine, ada untuk transmisi, ada untuk hidrolik. Nah, terus tadi di sini hidrolik kita bisa nyeting maksimum jamnya. Caranya adalah kita naikkan dulu. Kita naikkan dulu jamnya. Kemudian kita berhenti, terus kita tekan select, kemudian pilih set. Set. Nah, 15%. Artinya apa? Kalau ini kita naikkan, mentok kayak gini, kita naikkan, dia akan mentok di 15%. Loh, berhenti dia. Nah, jadi bisa jadi nanti kalau ini nggak tahu, problemnya biasa di ini. Ya. Operator laporan jam nggak mau naik. Ini bisa disetting. Nanti kalau mau matiin tinggal tekan select terus pilih off. Nah, dia akan mati. Nah, body stop nanti dia di ujungnya itu agak ngetap, ada sentakannya. Ini function untuk hidrolik. Seperti posisinya minus 100-100, jadi kiri kanannya turun 100%. Kemudian pressure-nya juga 0 bar. Ya, karena ya di bawah suspensinya kan. Kalau kita naikkan, misalkan ini kita naikkan. Oh, jamnya masih naik ya. Kita turunkan jamnya. Nah, kalau kita naikkan suspensinya. Ini. Iya, goyang dulu. Goyang kiri kanan. Gantian. Nah, dia akan berhenti di level yang relatif sama. Yang mana kiri sama kanan itu, Pak? Yang bawah kiri, yang atas kanan. Oke. Hanya pir, sama itu. Kontrolnya agak cepat ya. Gimana, Pak? Pusing dia. Oh, kram. Gak tahan jokongan. Ya. Ini untuk suspensi, jadi dia akan menyesuaikan sendiri. Terus nanti kita bisa melakukan force control juga, force position namanya. Tekan tahan nomor 8. Kita tekan select. Nanti kita tekan nomor 4, 3. Pilih hidrolik, ya, pilih force position. Nanti bisa kita naikkan. Kita naikkan dan dia akan naik.
Nah, dia akan naik, kemudian bisa juga kita turunkan. Nah, ini dia agak miring juga. Jadi tanahnya ini dia agak miring sedikit, juga kayak dia. Nah, nanti kalau mau nurunin normal, ditekan ini lagi. Kan? Nah, udah. Dia di posisi 0, berarti udah turun sepenuhnya di sini. Terus nanti juga di sini ya, nomor 6 untuk cek HM ini. Kemudian nomor 7 untuk error, 8 untuk servis intervalnya kurang 80 jam itu servis 2,5. Terus di sini tes tadi untuk brake test tadi itu sudah rusak. 29 setup nanti paling yang kepake di sini di activation body kit. Nah, kalau always-nya dicentang, itu berarti mati semua pemanas vessel-nya. Kalau matinya deaktif, jadi nggak aktif. Kalau always-nya dimatiin, ya teman-teman dia akan aktif. Karena mungkin materialnya padat lah, ya kayak dia di... Ya. Terus 0 itu untuk cycle info, jadi ini untuk operator. Terus ini untuk dump lever ya, tarik untuk naik, 1, 2. Terus dorong untuk turun. Dorong untuk turun ada 1, kita lepas dia balik atau dorong mentok. Dia otomatis turun dan floating. Dia kembali ke tengah artinya floating. Terus ini adalah LDB. Kalau kita tekan, misalkan mundur. Oh, parking brake masih aktif. Nah, kita aktifkan. Dia akan otomatis netral. Ya, terus kita gas, dia nggak akan gerak. Meskipun dia di N. Cara ngerilisnya yaitu injak servis dulu, netralkan ya. Kalau mau mundur lagi tarik ke R, kalau mau maju taruh ke D. Nah, dia lepas artinya udah mati. Terus ini untuk ATC ya. Nah, kalau ditekan ke belakang ATC aktif, lampu indikator mati. Kalau tekan ke depan ATC-nya mati, tapi indikatornya nyala. Nanti patokan kita ada di sini. Nanti bisa kayak gini. Nah, dia akuannya 6x4 coba. Yang belakang nanti begitu jalan, dia akan lepas. Kalau ditekan ke depan lagi, nah, dua-duanya aktif, 6x6. Belakang ATC, nah, depan hilang, nanti belakang juga hilang kalau kita jalan. Jalan agak jauh, dia baru akan lepas nanti. Terus ini untuk engine brake, kalau ditekan ke depan nanti muncul indikator, ketika pedal gas dilepas engine brake akan otomatis aktif. Tekan ke depan sekali lagi untuk engine brake mati. Tekan ke belakang, downhill speed aktif, ketika turunan di atas 4% maka kecepatan akan dipertahankan di kecepatan terakhir. Untuk matiinnya bisa ditekan ke belakang tahan, atau tekan ke depan 2 kali, 1. Ini untuk gear lock, jadi untuk gear lock nanti seperti ini, misalkan kita taruh di D. Kita taruh di D, kemudian kita aktifkan gear locknya, dan di sini ada stripnya, ada garisnya, artinya dia di lock di gigi 3. Nanti dia akan lompat ketika RPM-nya melebihi 2100, dia akan shift down ketika RPM di bawah 1200-1300. Ini LDB, load dump brake, jadi brake untuk loading dan dump brake. Ya, waiting brake bisa lah. Ini untuk high flow,
tekan auto. Nah, nanti di dropbox akan berubah menjadi high ketika kosongan, ketika isian dia akan berubah menjadi low karena modenya auto. Kalau di mode L, ya dia akan ada di L terus. Di sini untuk sebelah kanan. Nanti di bawah ada gas, rem, retarder. Nah, yang bawah ini yang dimatiin kemarin untuk 6x6 all di vlog. Yang di vlog itu, Pak, ya? Ya, di sini. Kalau untuk netral kan di vlognya itu di bawah itu diinjak lagi? Nggak perlu, Pak. Jadi aktifnya diinjak, untuk merilisnya cukup dilepas kakinya. Dia nanti akan otomatis netral sendiri atau rilis untuk di vlognya di sini. Untuk aktifkan injak sekali aja. Injak tahan. Oh, injak tahan terus kan? Injak tahan terus. Oh, ditahan dia. Terus ya. Tahan terus. Tahan terus, oh. Jalan, jalannya udah dapet yang enak, kita yeah. Lepas. Kayak gitu. Oh, sekira injak sekali aktif. Oh, enggak. Oh, diinjak terus dia ya. Dia diinjak terus. Nah, nanti di sini kalau mau damping, top